baru-baru ini beredar kabar bahwasannya nih Bang Azov HP-nya lagi terciduk dipegang sama si Ayang Aiko. Dan di situ kan ini baru asumsi-asumsi dari para sahabat Heizover ya guys. Dan kemudian di situ ada komenan-komenan dari sahabat-sahabat Bang Azov nih. Dari Antonio, ada dari Selvin. Nah, dari situ bahwasannya HP-nya Bang Azov ini lagi dibawa sama si Ayang Haiko. Dan di Calvin juga komen, dari atas bang gitu. Dan si Bang Azovnya menjawab nih, besok dari belakang ya gitu. Dan ternyata besoknya itu si Ayang Haiko nih, entah kebetulan emang disengaja ya guys, membuat postingan foto dari belakang nih guys. Kenapa bisa tepat sekali dengan jawaban dari Rangga Azov di komen kalau dia mau foto dari belakang gitu. Mungkin bisa jadi juga bahwasannya itu yang bales komen itu dari Ayang Haiko, atau enggak yang posting foto Ayang Haiko itu Bang Azov sendiri. Mimin juga nggak tahu, tapi itu pas sekali ya guys. Dan di situ Haiko Vanderfaken menulis caption di mana jalan yuk. Dan akhir-akhir ini Mimin juga sempat memantau bahwasannya di dalam Instagramnya si cantik Haiko Vanderfaken ini emang lagi pengen liburan guys, karena kemarin Mimin sempat lihat bahwasannya si cantik Haiko ini memasang instastory pesawat di mana ditulis liburan yuk gitu. Mungkin karena kesibukan dari usaha Bang Azov, dan juga Bang Azov sibuk syuting, jadi karena si cantik Haiko ini mungkin lagi nggak terlalu banyak kesibukan, jadi ingin liburan, dan Bang Azovnya lagi sibuk-sibuknya kerja ya guys. Mungkin si cantik Haiko pengen jalan-jalan gitu. Tapi